Ya Muhammad, angkat kepalamu. Tidak lagi ada yang ibadah di padang mahsyar ini mengangkat kepala lalu sujud lagi Allah di hadapan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat lagi. Wahai kekasihku, angkat kepalamu. Sudah tidak ada lagi yang ibadah di padang mahsyar ini. Tetap Nabi mengangkat kepala lalu sujud lagi kepada Allah. Sampai terakhir, apa yang kau inginkan wahai kekasihku? Ya Allah, selesaikan siksaan padang mahsyar. Biarkan mereka, masukkan mereka ke mizan penimbangan amal baik amal buruk mereka. Ya Muhammad, engkau meminta tanpa sujud kepadaku, aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Nabi Muhammad SAW tanpa sujud, jika dia meminta kepada Allah, pasti akan dikabulkan dengan akhlak baginda Rasul SAW. Beliau sujud, tahu beliau adalah seorang hamba yang pantasnya untuk sujud kepada Allah. Dia adalah Nabi SAW. Tatkala mereka datang bersama dengan Nabi, ya Rasulullah, mintalah permohonan kepada Allah. Apa jawaban Nabi? Ana laha. Aku yang dapat menolong kalian, aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian, aku yang akan membebaskan kalian dari siksaan padang mahsyar di hari ini. Saat dia meminta selesai padang mahsyar, masuk mereka semua ke mizan. Sampai di mizan, Nabi berdiri di depan mizan, melihat rombongan daripada umatnya. Saat beliau dalam keadaan dosa yang begitu besar, Nabi sujud kembali di hadapan Allah. Ya Rabb, doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ringankan beban dosa umatku, beratkan pahala mereka, ampuni dosa mereka ya Allah. Kita berbuat dosa di atas bumi Allah, Nabi yang terus menerus. Sampai di mizan pun Nabi sujud kepada Allah agar kita diselamatkan, dibebaskan, agar masuknya kita ke dalam syurganya Allah. Setelah mizan, Nabi SAW berdiri lagi di sirat. Saat dimana jembatan tersebut satu helai rambut dibelah menjadi 7, tajamnya luar biasa, di bawahnya neraka jahanam. Nabi menunggu sampai ada umat yang ingin tergelincir dipegang oleh Nabi, dituntun sampai di ujung daripada jembatan tersebut. Nabi menjaga umat sampai saat di dalam surga kelak. Nabi berdiri di depan pintu surga, tidak masuk ke dalam pintu surga, menunggu satu persatu agar masuk mereka dimasuk ke dalam surga. Sampai di dalam riwayat Siti Fatimah bertanya, ya Rasulullah, untuk apa kau berdiri di depan pintu surga? Aku menunggu umatku. Jika satu yang tertinggal belum masuk ke dalam syurga, maka aku tidak akan pernah masuk ke dalam syurganya Allah. Huwa Muhammad. Dia adalah Sayyiduna Muhammad. Sampai di dalam satu riwayat lain, Rasulullah izin kepada Allah, melihat daripada daftarnya, umat satunya belum masuk ke dalam syurganya Allah. Nabi berbincang kepada Allah, ya Rabb, izinkan Muhammad untuk memeriksa neraka. Sampai beliau masuk ke dalam neraka, mencari umatnya, lalu setelah itu diambil, lalu dibawa masuk ke dalam syurganya Allah. Dia adalah Sayyiduna Muhammad. Dia adalah pemimpin kalian. Dia adalah Nabi kalian. Dia adalah Rasul kalian. Tidakkah kalian malu tatkala kalian berbuat dosa di hadapan Allah? Sampai kapan hidup kita selalu tutup mata di dalam kemaksiatan kepada Allah?